Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawala. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak Tim yang ada di Riau Bapak ibu, abang kakak adik, sahabat semua Jamaah hijrah bersama Ustaz abu Somad Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang pertama surat Al-Isra ayat 23. Nauzubillahi minasyaitonir Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyah. Allah sudah mewajibkan hanya menyembah Allah saja. Jangan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Jangan menyembah manusia, jabatan, kekuasaan, popularitas, karir. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyah sembahlah Allah saja. Setelah Allah wabil walidaini ihsana berbaktilah kepada orang tua. Ini poin yang pertama. Bahwa orang tua diletakkan posisinya langsung setelah Allah. Apa maknanya? Kalau memang engkau bertuhan, kalau memang engkau percaya kepada Allah, maka berbaktilah kepada orang tua. Orang yang rajin sholat, rajin puasa sunat, banyak khatam Quran, tapi tidak peduli kepada orang tua, maka ini tidak sinkron, tidak matching, karena dia mesti sejalan. wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa Wahai orang-orang yang hijrah Apakah setelah engkau hijrah itu hubunganmu baik kepada orang tua? Atau justru sudah jadi hakim yang memasukkan orang tua ke dalam neraka? Nah, nu du'at kita ini da'i. Laqudat bukan hakim yang memfonis orang Maka sinkronkan antara ajaran agama Dengan orang tua Dulu saya menyangka kalau anak saya ini masuk islam Saya pikir saya akan kehilangan anak pak ustad Ternyata setelah anak saya masuk islam Dia lebih baik lebih sering ke rumah, lebih sering ngasih hadiah, ngomongnya lebih lembut. Itu yang mau kita dengar dari saudara-saudara kita yang tidak Islam, bukan malah memasukkan orang tua ke dalam neraka. Bahkan seandainya orang tua yang tidak Islam itu memaksa untuk mempersekutukan Allah pun kita tidak boleh berkata kasar. Kita hanya sekedar ngelak. Saya nggak mau, Bu. Saya udah Islam, Pak. Jangan ajak saya. Tapi kalau putus hubungan, tetap tidak. Apa sih yang yang membuat kamu tetap lembut baik yang membuat saya jadi baik kepada orang tua, walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, adalah Allah. Ajaran Islam yang mengajarkan itu, ini poin penting yang sangat perlu difahami setiap Muslim: mesti matching sejalan antara sifat keberagamaan, sifat hijrah dengan orang tua. Apa tanda hijrahnya benar baik pada orang tua? Apa tanda ngajinya betul baik pada orang tua? Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Poin yang kedua. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Ihsan artinya membalas lebih Waktu saya ke rumah bapak, bapak kasih saya teh manis. Pas bapak datang ke rumah saya, saya kasih teh manis juga. Itu bukan ihsan. Itu namanya jaza selevel. Apple to apple. Kalau ihsan itu, waktu saya ke rumah ibu, ibu kasih saya teh manis. Waktu ibu sama bapak datang ke rumah saya, saya buatkan makan, saya kasih dessert, saya kasih buah, saya kasih teh susu, bandrek, kopi, sirup. Itu namanya ihsan. Allah tidak katakan balaslah orang tuamu. Enggak. Kenapa? Karena kita tidak mampu membalas. Siapa yang sanggup membalas mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, mengeluarkan dari alam gelap ke alam dunia, robek daging badannya, nyawa taruhannya, siapa yang sanggup? Lalu kenapa digunakan kata ihsan? Eh, balas apple to apple 50-50, 50-50 aja nggak bisa. Gimana kita mau balas 2575? Maksudnya Kamu yang sudah membangunkan rumah ibumu Kamu yang sudah belikan kebun ayahmu Kamu yang sudah berangkatkan emak ibumu ke Makkah Itu belum ada apa-apanya Karena kamu dituntut untuk berbuat ihsan Wabil walidaini ihsan Maka berbuat ihsanlah kamu kepada kedua orang tua, sekarang banyak orang menganggap saya udah balas. Orang tua saya belum terus, apa bisa kita membalas? Enggak akan bisa sampai mati. Kita enggak akan pernah bisa membalas mereka. Jadi, bagi yang sudah membelikan baju sutra untuk ibunya, bagi yang sudah membangunkan. Rumah bagus bagi yang sudah memberangkatkan haji dan umroh. Kamu jangan pernah merasa sudah berbuat. Belum. Wabil walidah ini ihsan. Ihsan. Kalimat ini membuat kita putus asa untuk berbuat. Untuk berbakti pada orang tua. Seperti permintaan Allah. Tahajud semalam, bisa. Sedekah bangun masjid, insya Allah bisa. Tapi, kalau ihsan kepada orang tua, nggak akan pernah bisa. Lalu, kenapa Allah buat kata ihsan supaya kita merasa kurang terus, kurang, kurang, kurang? Kita tidak akan pernah bisa membalas. Ini poin kedua, poin ketiga. Imma ya bulughana indakal kibara Seandainya salah satu dari mereka berdua ayah ibu ibu atau ayah atau keduanya sampai usia lanjut Coba tengok kenapa digunakan kata usia lanjut Karena kalau sudah usianya lanjut matanya rabun Telinganya peka, akalnya kurang, badannya lemah, kakinya gontai, ayunnya langkahnya, kakinya sudah kena asam urat, perutnya sudah kena asam lambung, matanya sudah kena katarak, tulang belakangnya sudah bengkok, kata-katanya tidak lagi lantang. Pikirannya lemah Mungkin dia bertanya lima kali untuk satu pertanyaan Imma ya bulughanna indakal kibar ahaduhuma kilahuma Salah satunya sampai usia tua Atau dua-duanya Begitu dalam surat Al-Isra Begitu juga dalam hadis Datang malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi mengatakan amin tiga kali, amin, amin, amin. Kata sahabat, kami mendengar Engkau mengatakan amin, amin, amin. Apa ini? Kami nggak dengar doanya. Kata Nabi, tadi Jibril datang, malaikat Jibril berdoa, saya aminkan, amin, amin, amin. Apa doanya? dan liman azraka Ramadan falam lah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Yang kedua, dan liman azraka walidahul kibara ahaduhuma au kilahuma falam yudikhilahul jannah. Celakalah orang yang orang tuanya sempat tua. Salah satunya atau dua-duanya tapi dia tidak masuk surga gara-gara itu. Mestinya itu sudah cukup bagi dia untuk kunci masuk surga. Tapi malah dia bukannya masuk surga malah masuk neraka gara-gara itu. Celaka orang ini kata Nabi. Sejalan antara ayat Quran dengan hadis Nabi tentang bunyi teksnya usia lanjut. Bagi kawan-kawan, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, jamaah yang punya orang tua, 60, 70, ada mereka sekarang, itu bisa jadi surgamu, tapi juga kalau kau sia-siakan bisa jadi neraka. Kalau masalah menghadapi orang tua, saya serumah sejak 2008, bulan Agustus, Ramadhan, sampai 18 Maret 2019. 11 tahun saya dengan almarhumah mak saya. Khatam, paham saya. Insya Allah saya tidak takbur. Dari mulai tatapan matanya, omongannya, intonasi suaranya, marahnya, senangnya, bahagianya, kecewanya, belum lagi bercakap, "udah tahu kita dari raut wajahnya," udah tahu. jadi bagi yang kebetulan sekarang sedang diuji Allah dengan punya orang tua itu kesempatan luar biasa untuk dapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing la -masing, illa tidak ada ayat satu pun dalam Quran menyuruh menyuruh jaga anakmu jaga bayimu ada. tunjukkan saya ayat dari al-fatihah sampai ke an-nas Jaga bayimu enggak ada. Kenapa Allah tidak menyuruh ibu jaga bayi? Karena naluri manusia menjaga bayinya. Harimau tak menerkam bayinya, kucing tak memakan anaknya. Karena memang naluri insting manusia hewan menjaga bayi. Tapi tentang menjaga orang tua, kenapa dipesankan Allah dalam ayat begitu tegas? Dipesankan nabi begitu tegas dalam hadis dengan kalimat yang sama, kalau mereka nanti sampai usia tua. Karena memang, kalau sudah sampai usia tua, itu banyak orang tidak sabar. Kenapa orang sabar menjaga anak? Karena anak buah hatinya, buah cintanya, masa depannya ada yang dia harapkan dari anak ini. Kenapa orang menyiakan orang tua? Karena orang tua masa lalu. Manisnya sudah dihisap. Tinggal sepahnya. Habis manis sepah dibuang. Apa yang diharapkan dari orang tua? Tapi yang diharapkan dari anak ini banyak. Makanya nah, ayatnya bercerita tentang ima ya bulughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma poin yang keempat fala taqul lahum jangan katakan ah Kenapa ayatnya tidak mengatakan jangan pukul, jangan tempeleng, jangan tendang, jangan usir. Jangan katakan ah. Jurus hidup dengan orang tua satu, diam. Jurus yang kedua, diam. Jurus yang ketiga, diam. Saya tausiah dari subuh Pengajian subuh Jam 4 udah keluar subuh Habis dari masjid Masuk kampus dua kelas Kultum zuhur Habis zuhur Dua kelas lagi asar Habis asar Pengajian ibu-ibu Pulang sebentar ke rumah mandi Habis itu pengajian maghrib Ke isya Habis isya tanya jawab Pulang ke rumah apa yang saya lakukan? Diam No comment Jadi pendengar berita yang baik Nanti kalau dia capek Dia diam sendiri Dia tidur Tak pernah pun sekalipun saya pulang Tidak membawa makanan Masalah dia makan tak makan itu. Apalah kau belikan ini sate aku udah makan tadi. Jangan pikirkan itu. Yang penting kita udah belikan. Sate, mie ayam, bakso, kue pancung, kerupuk, keripik. Jangan pernah kosong sekalipun. Tak usah pikirkan respon dia. Yang kita pikirkan apa yang kita buat. Fala uf Jangan sekalipun mengatakan ah. Jangan pernah membantah. Apalagi kalau sampai mendorong. Apalagi kalau sampai memukul. Saya banyak kali dapat video. Orang memukulkan gayung. menolak sedang makan nasi di entah itu konten entah itu wallahu alam bisawab tapi itulah yang terjadi sekarang menuntut ke pengadilan ya Allah la haula wala quwata illa billah menuntut ke pengadilan anta wa maluka anta wa maluka li abik Engkau dan hartamu punya bapakmu, sedangkan kau aja punya bapakmu, apalagi harta. Menuntut ke pengadilan. Saya Pak Ustad banyak jamaah ngadu ke saya. Saya Pak Ustad sudah siapkan makanan, ngomong dia ke tetangga. Katanya anakku ini pelit kali, nggak ada makanan disiapkan. Saya belikan baju, dipakainya baju koyak-koyak, daftar belobang. Dibilangnya anakku pelit, nggak ada. Gimana lah saya nih, Pak Ustadz? Coba ambil kertas, bagi dua kertas. Bagaimana perlakuan anakmu, anak gadismu, anak lajangmu Dan bagaimana pula perlakuan orang tua Kenapa kalau ke anak bisa kita picing mata Kenapa kalau ke anak bisa kita peka pekak-pekakkan telinga Kenapa kalau ke suami bisa bermanis muka Kenapa kalau ke istri bisa baik Kenapa kalau ke orang tua tajam biji mata tajam pendengaran telinga. Itulah kenapa dipesankan Allah Subhanahu Wataala. Fala takul lahum Dia sudah tua. Tak sama nanti setelah sampai kita ke umur itu. Saya banyak hal-hal yang saya alami sekarang. Baru saya paham. Oh, patutlah dulu banyak yang kita pahami setelah kita sampai ke umur itu, ke usia itu. Tapi saat kita mau melakukan sesuatu, dia udah tak ada lagi. Itulah yang paling menyakitkan. Itulah yang azab itu. Azab itu dalam bahasa Arab artinya al-man'u. Man'u itu artinya kita mau berbuat tapi nggak bisa. Itulah azab. Azab itu bukan di azab dibakar. Azab itu maksudnya kita mau balas, tapi dia udah nggak ada lagi. Nah, itulah yang azab itu. Duit kita ada, mau kita bawa, dia makan ke restoran yang mewah-mewah, yang pakai AS yang enak-enak. Mau kita bawa, dia jalan-jalan, tapi dia nggak ada lagi. Itulah yang azab paling mengerikan. Itu ke dalam, itu azab. Itulah yang namanya air mata jatuh ke dalam sakit itu luar biasa. Azab itu Al-man'u tercegah, nggak bisa kita melakukan. Itu namanya azab. Maka selagi masih ada, faklata kullahu ma'uf lima walatan harhuma jangan kasar jangan bentak diam apalagi diam apalagi diam kalau kita mau menyampaikan sesuatu cari mulut orang di antara semua keluarga ini siapa yang cakapnya kira-kira dia dengar kakaknya ponakannya siapa yang orang masuk cakap ke dia kita pakai mulut dia otaknya otak kita kita bisikan kita tolong kau sampaikan jangan kita yang ngomong Walaupun kita profesor, doktor, ustad, di mata dia kita bukan siapa-siapa. Di mata dia kita anak kecil yang dulu digendong. Saya pernah saya dengar langsung itu. Kata mak saya. Aku tak pernah menengok kau besar. Di mataku kau budak kecil yang baru pandai berjalan. <tuh> baru saya paham sekarang. Rupanya kita ini di mata orang tua kita itu kita nggak pernah tua. Kita yang sok tua. Kita ini tetap anak-anak dalam pandangan dia. Macam mana lucunya dulu kita waktu belajar berjalan, terungkup, telentang, merangkak. Belajar bercakap. Begitulah kita ini di mata dia. Makanya kalau membentak kasar, sedih kali hati dia meleleh air matanya. Kok anak yang lucu ini sekarang sudah pandai membentak ya? Fala taqul lahum ma'ufin wa la tanharhuma. 6. Wa qul lahum qawlan karima. Ucapkanlah kepadanya kata-kata karim. Karim itu dermawan artinya. Ucapkanlah kata-kata dermawan. Maksudnya, kalau kau belum bisa membelikannya rumah, kau belum bisa membelikannya mobil, kau belum bisa dermawan ngasih duit, dermawanlah lidahmu. Kalau kau belum bisa dermawan dengan hartamu, dermawanlah dengan cakapmu. Sehat, Mak sehat ya apa kabar dermawan lah dengan raut wajah sudahlah tak dermawan ngasih duit tidak dermawan ngasih mobil tak dermawan ngasih rumah cakap pun melintang biji mata melotot suara menggelegar kebini takut ke orang tua, bukan main garang. Apalah guna hidup di dunia? Wa ma qawlan karima. Kita tidak disuruh, wa ma qawlan sadida. Katakanlah kata-kata yang benar. Tidak. Kita disuruhnya qawlan karima. Kata-kata yang dermawan. Apa yang paling mudah hidup ini? mengeluarkan duit. Berat. Membangunkan rumah, berat Membelikan gelang cincin emas, berat Membawakan dia ke Makkah, ke Madinah, berat Yang ringan itu apa? Cakap Cakap yang ringan pun kau tak sanggup Apalah gunanya lagi? Poin yang ketujuh <tuh> Seandainya dia tak Islam Diajaknya engkau mempersukutukan Allah. Ayuk kau kedukun, katanya. Poin ke dukun kata dia. Poin ke-6 sekarang. Wa in jahadaka ala an poin ke-7 sekarang, 7. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa ilmun. Seandainya diajaknya engkau mempersekutukan aku, kata Allah. Diajaknya engkau, surat Luqman ayat 15. Seandainya diajaknya engkau ke dukun, diajaknya engkau menyembah lata, uzza, manat, ubal, jipti, Bolehkah kau melawan? <tuh> Fala tuti'huma, jangan ikut. Tak ada pancunglah kepalanya Usirlah dia ada Fala tutik huma Kau hanya sekedar jangan ikut Ayatnya belum titik masih koma Fala tutik huma Wa sahib huma fid dunya ma'rufa Tetaplah engkau bergaul baik dengan dia Ma'rufa dari kata urf Baik Urf artinya tradisi kalau tradisi di kampung itu biasa belikan baju, belikan gelang, berikan motor, bangunkan rumah, kau tetap lakukan itu. Walaupun dia memaksamu, walaupun dia mengajakmu, jangan kau lawan. <tuh> Poin yang kelapan, antara mereka berdua nih, ayah dengan emak. Man nas bihusni suhbati Siapa orang yang berhak Untuk Mendapatkan baktiku Ummuka Ibu Ummuka Sumaman Ummuka Ibu Ibu, ibu, ibu Sembilan Zina Komar, narkoba, ganja. Ala adullukum ala akbar kaba ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Mau? Kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar. Apa dosa besar itu ya Rasulullah? Al ishraq syirik. Yang kedua, uqul walidain durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadat tuzur kesaksian palsu. Kesaksian palsu, insya Allah, kita tidak kesaksian palsu. Kita tak akan ngasih kesaksian palsu ke hakim. Nggak ada untungnya sama kita. Syirik, insya Allah, kita tidak syirik, tapi durhaka ini. Nabi Muhammad SAW tidak sempat durhaka. Kenapa ayahnya dia tak jumpa? ibunya dia masih kanak-kanak sudah meninggal maka saudara-saudara saya yang yatim piatu yang tak sempat jumpa ayah tak sempat jumpa ibu bersyukurlah kalian pada Allah kenapa karena kalian tidak berdosa besar karena tak sempat berdosa besar kok hidup dia mungkin dosa besar jangan-jangan itu yang menghalangi masuk surga tak sempat buat dosa besar kenapa Aku tak sempat berdosa aku ke ayahku Pak Ustaz. Aku pun tak sempat buat dosa ke emakku. Pak Ustadz meninggal, dia waktu aku masih kecil, itu paling. Tapi takdir kan tak bisa kita request, tak bisa kita pesan. Jadi yang sudah sempat berdosa, macam mana minta ampun, minta maaf? Insya Allah dibukakannya pintu maaf, mungkin cakapnya kasar, hatinya pasti baik. Sepuluh Saya selalu ditanya orang Apa amalan ustad? Apa zikir ustad? Apa riadoh ustad? Saya bilang saya tak punya amalan Amalan khusus gitu gak ada Zikir khusus gak ada Riadoh khusus gak ada tapi kalau saya renung-renung, saya pikir-pikir, saya pikir-pikir, itu karena orang tua saya. Saya yakin dia mendoakan saya, karena saya tak pernah melawan dia. Apapun katanya, apapun yang dia buat tak pernah saya lawan. Saya iyakan aja semua. Mungkin doa dia lah, didoakannya saya. Lebih dari itu tak ada. Makanya kalau mau dicari, cari, cari, saya katakan amalan khusus tak ada, zikir khusus tak ada, riadah khusus tak ada. Tapi kalau mau dicari-cari, mungkin doa ibu saya. Didoakannya saya. Jadi ibu-ibu yang punya anak, doakan anak ibu. Anak-anak yang punya ibu, yang punya ayah, jaga mereka sampai lembut hatinya didoakannya kita. <tuh> saya baru pulang dari Sarawak Turun kami di Sabah Dari Sabah jalan kami ke Sarawak Sampai di kota terakhir Sibu Di Sibu kami bertemu dengan jamaah Dijumpakan saya dengan ibu umur 88 tahun Duduk kami berfoto Oh beruntungnya Pak Haji maknya masih hidup 88 tahun. Lama saya duduk temenu. Beruntungnya Pak Haji ini masih ada maknya 88 tahun. Kalau ada tuah di badan pasir digenggam menjadi intan. Jadi bagi yang ada orang tuanya bersyukurlah kalian. Bagi yang sudah tak ada ya tidak putus. Tidak putus. Bakti kita kepada orang tua Saya dalam perjalanan pulang Ada orang mau WA Mak ayah kami sudah meninggal Ustadz Apa yang bisa kami lakukan Ini saya balas WA nya Saya buatkan Sebelas Satu saya tidak menasehatinya, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini. Enggak, saya cerita aja ke dia. Apa yang bisa kami lakukan untuk orang tua kami, Ustaz? Satu, tahun 2020, Maret 2019, Mak meninggal. 2020, saya buatkan Yayasan Wakaf Hajar Rohana Berbagi. Satu bulan, 300 paket sembako. Sampai hari ini, enggak putus dari saya sendiri sebagian dari jamaah sebagian terima kasih buat semua jamaah yang sudah mensupport program tak putus sampai sekarang dua tahun 2021 saya buat sekolah 50 gratis satu tahun hadiahkan pahalanya untuk almarhum sebagian dari saya dari duit YouTube duit YouTube semuanya sebagian dari jamaah yang support bantu tiga semua duit YouTube dan duit 5 titik hari Jumat Sabtu pertama itu dihadiahkan untuk almarhum almarhum. <tuh> Empat tiap malam Jumat kumpul santri-santri diminta baca Yasin. Tahlil. Lima tiap ingat baca al-Fatihah. Asal ingat baca al-Fatihah. Nampak emak orang tua baca al-Fatihah. Nampak orang tua baca al-Fatihah. Asal ingat baca Al-Fatihah. 10 kali ingat, 10 kali baca Al-Fatihah. Tiap bulan Maret sama Oktober umroh. Hadiahkan tuh almarhum almarhum. Ini awal Oktober nanti hadiahkan almarhum almarhum. Tujuh menjelang puasa bawa anak istri ziarah. Lapan Rumahnya tak saya rubah sampai sekarang. Kalau saya datang ke rumah mak ini, kalendernya masih 2019. Kalendernya masih 2019, bulan April dilingkarinya, aku mau balik ke kampung, mau kenduri. Masih ada kalender. Rehalnya, Qurannya, mesin jahitnya, dapur, sama macam dia masih hidup. Sembilan, Mukenanya, kain sarungnya Baju yang selalu dia pakai Saya simpan di koper khusus Masih saya simpan sampai hari. Sepuluh Apakah rindu itu akan hilang? Tidak Dengan berjalannya waktu Kata orang, ada orang ngomong Dengan berjalannya waktu enggak. Bohong itu, yang bilang dengan berjalannya waktu Bohong, saya bilang bohong karena saya sudah berjalan waktu lima tahun, tak hilang. Dia yang menghilangkan rindu itu cuma satu: mati. Matilah yang menghilangkan rindu. Sebelas, bagi saya, kalau saya hidup, kalau hidup aku sekarang, aku dengan anak dan istriku. Kalau aku mati, aku jumpa dengan mereka. Sekarang saya di dunia. Menengok mereka di akhirat, mereka sekarang di alam barzah. Tapi kalau aku mati, aku bersama mereka. Kalau mati kita cepat kita jumpa sama mereka. Poin terakhir yang ke sepuluh, selagi masih ada kesempatan berbuat baik, jangan tunda-tunda. Mudah-mudahan. Inilah pembuka pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu barokah. Jam 8.40 itu yang dapat saya sampaikan Bang Alvin Firdaus sebagaimana biasa kita lanjutkan dalam dialog insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah memberikan beberapa, beberapa biasa ada sepuluh poin bagaimana kewajiban kita berbakti pada jawab, bapak. Kita masuk sesuai yang jauh bapak ibu ya. Saya langsung saja persilahkan pada jemaah yang ingin bertanya di Zoom ini ada fitur angkat tangan itu raise dan bisa ibu memanfaatkan untuk bertanya silakan itu raise ya saya minta yang pertama Islammi Sagani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Mas Alvin. Uh, ini uh, orang tua saya tuh dua-duanya udah meninggal kan, Ustad. Dulu semasa hidupnya ibu saya itu pernah bilang kayak gini, Ustad. Uh, dia belum nggak pernah gitu bayar bayar hutang puasa selama haid gitu, mulai dari gadis udah haid sampai sampai udah tua gini lah waktu sebelum meninggal gitu Ustaz. Setelah dihitung-hitung gitu kurang lebih banyak gitu Ustaz. Terus dia bilang gini, eh aku puasa sunat aja gitu katanya kan. Nanti kalau seandainya nggak cukup, nanti bayarin ya katanya gitu. Apakah ini bisa menjadi hutang yang harus saya bayar gitu Ustaz? Eh, eh, terus yang kedua ada kasus Sini, gini Ustaz. Mm. Eh, teman saya itu kan bekerja di luar kota gitu terus anaknya tuh dititipin ke orang tuanya gitu apakah dia jarang pulang gitu apakah ini termasuk zalim terhadap orang tuanya gitu sementara orang tuanya udah sepuh gitu Ustaz. Eh, mohon pencerahannya ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> wa warahmatullahi wabarakatuh. Man mata siapa yang meninggal? Wa siyamun punya utang puasa. Soma'an wali yuhu maka ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Kalau tahu hitungannya berapa, dibagi kepada semua ahli waris. Kalau tak tahu hitungannya berapa, La yukallifullahu nafsan illa ibu agak-agak aja berapa yang tinggal Setiap ibu puasa Senin Kamis Atau puasa Ashura Atau puasa Enam Niatnya mengkodokkan puasa Almarhumah Misalnya puasa Enam Tapi hutang ibu, ibu bayar dulu setelah hutang ibu bayar, baru ibu kodokkan almarhumah. Saya puasa hari Senin besok pagi menggantikan puasa almarhumah, mengkodokkan puasa almarhumah. Ibu dapat bayarkan kodoknya, dan ibu dapat pahala puasa sunat hari Senin. Begitulah cara, berapa lama? <tuh> Ya sebanyak yang kita hitung-hitungkan Seberapa banyak yang bisa kita hitung Lebih daripada itu, itu sudah di luar kemampuan kita Allah tidak membebani kita Lebih dari yang kita mampu Ini tentang membayarkan hutang puasa Tentang orang yang menitipkan anak ke orang tua Tidak ada orang tua menolak cucu nggak ada itu Kau bawa lah anak kau, aku tak mau urusan, enggak mau. Dia akan tetap terima. Itu. Tapi kapanlah lagi orang tua ini mau bahagia? Kapanlah dia bisa tenang baca Quran? Kapan dia bisa nyaman ikut pengajian? Mengurus pempesnya lagi, memandikannya lagi. Apalagi anak-anak zaman sekarang kurang ajar memukul kepala nenek pakai mainannya, menyiramkan air. Saya mendengar psikolog ngomong, nenek tidak diberikan perangkat untuk ngurus anak, nenek tidak diberikan alat untuk ngurus anak karena yang ngurus anak itu ibu. Ibu umur 20 30 40 dia punya perangkat dalam badannya itu untuk ngurus anak. Sedangkan nenek 60 70 dia tidak punya perangkat untuk ngurus anak. Karena bahannya sudah habis. Jadi janganlah lagi bebankan orang tua itu untuk mengurus Ustadz sendiri, waktu almarhumah, mak masih hidup. Pernah ustadz suruh dia ngurus, enggak? Tak pernah saya urus, tak pernah saya suruh. Tak pernah saya suruh dia menjaga anak saya, mandikan apa enggak? Karena saya menengok susah itu sulit itu. Jadi jangan kita berpikir ah senang dia dengan cucunya itu menjaga kebahagiaan dialah jaga cucu itu. Berhentilah itu. Tidak baik bagi anak kita, tidak baik juga bagi dia dan tidak baik bagi kita. Berapalah kalian laki kerja, bini kerja, disimpan gaji. Tak ada berkahnya. Laki kerja, bini kerja, pakailah gaji kalian untuk mencari ART asisten rumah tangga gaji dia untuk menjaga anak itu Wallahu alam disol. Demikian Bang Alfi. Terima kasih Ustaz Tuhan selalu Amin Ibu barakallahu Assalamu'alaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, saya mau bertanya terkait dengan uh, bagaimana cara seorang anak itu berbakti kepada ayahnya yang dimana ayahnya itu selama uh, anak lahir sampai dengan dewasa, itu tidak pernah bertanggung jawab gitu ustadz. Jadi tidak pernah memberikan hak-hak anak. Uh, jadi anak itu uh, diserahkan sepenuhnya kepada ibunya. Jadi ibunya yang bekerja dan uh, memenuhi semua kebutuhan anak gitu ustadz. Jadi uh, selama ini ayah hanya... Apa ya, minta untuk uh, dikunjungi, minta untuk uh, dipenuhi semua keinginannya, tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak. Sementara kalau ayah ada uang, itu uh, digunakan untuk judi online. gitu, Ustaz. Dan, Ustaz. Terima kasih. Karena negara tidak adil, maka kita boleh nyuri listrik. <tuh> <tuh> itu hukumnya dari mana? Itu <tuh> karena negara tidak adil, maka kita boleh nyuri air pump. Ini logika berpikir yang sakit karena dia dulu tidak ngasih nafkah. maka anak boleh membalas. Ini hukum setan. Jadi kalau kita berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalinya ya ke Allah, ke Quran. Yang berhak menghukum itu Allah. Wallahu a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Dia wajib ngasih makan, ngas, wajib ngasih pakaian, wajib ngasih tempat tinggal, wajib ngasih perhatian, wajib ngasih pendidikan. Itu kewajiban dia. Kewajiban dia berarti hak kita. Lalu kita nggak dapat Iya di akhirat nanti kita dapat masalah dosa dia itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita urus aja kewajiban kita kewajiban kita ia ya membalas ihsan tapi kalau dikasih duit nanti dipakainya judi online jangan kasih duit belikan dia makanan. Sewa akan bayarkan sewa rumahnya, listriknya. Rumahnya ada listriknya. Tak ada lagi emak meninggal. Siapa yang bisa digaji di situ untuk memasak, menyiapkan. Jangan kasih dia duit. Nanti kalau dikasih handphone, dia jangan kasih dia handphone. Kasih dia sejadah, kasih dia tasbih, suruh dia berzikir. Ingatkan dia mati. Suruh dia bersuluh, ikutkan dia tarekat naksaban dia 40 hari, suruh dia bersuluh zikir. Jangan hanya gara-gara itu jadi alasan kita untuk tidak. Itu itu menipu diri sendiri namanya. La wa wa antum ta'lamun. Jangan kamu khianati Allah, Rasulullah, dirimu sendiri kau khianati bahwa padahal kau tahu, kau sadar. Nah, ini jadi, apa keperluannya kasih? Kalau salah gunakan duit, jangan kasih duit. Demikian, Allah alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mau bertanya Jadi, uas saya punya anak halo, itu perempuan semua dan dia sudah Sudah itu sudah dua tahun. halo, 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 Berarti nanti siapa yang harus mengkodo sholat? Karena yang saya saya tahu itu anak laki-laki yang mengkodo sholatnya itu, Ustaz. Ya, itu saja, Ustaz. Terima kasih. Tidak ada mazhab mengkodokkan sholat. Tidak ada satupun mazhab yang mengajarkan mengkodokkan sholat orang mati. nggak ada. Yang ada itu kodok salat itu pun kodok salat diri sendiri. Salat saya tinggal itu saya kodok. Salat orang tua saya tinggal nggak ada di -qodokkan. Tidak ada dalam mazhab Hanafi, tak ada dalam mazhab Maliki, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tak ada dalam mazhab Hambali. Mazhab apa mengkodokkan yang ada itu mengkodokkan puasa, membayarkan hutang, menghajikan. Kalau mensolat kan nggak ada. Ini solat ini untuk membayar kodok dia kemana nggak ada itu. Saya kalau ada dalam mazhab saya jawab. Tapi kalau nggak ada ya saya jelaskan nggak ada. <tuh> Ini tentang masalah kodok sholat orang mati. Tidak ada kodok sholat orang mati. Tentang masalah orang sakit pakai pempers digantikan pempersnya setelah masuk waktu. Ini teknisnya kepada semua kita dan kita pun nanti bisa saja mengalami. Masuk waktu sholat zuhur di Pekanbaru jam 12.30. Tunggu azan. Begitu azan, ganti pempersnya, pakai pempers baru. Sholat zuhur dengan sholat asar jamak takdim. Tidak kosor. Zuhur 4, asar 4. Dah selesai. Nanti maghrib Gantikan pempersnya Pilihannya bisa jamak takdim Atau jamak takhir Payah kalau diganti jam 6 pak ustad Nantilah isya Jam berapa isya? Nanti aja pas mau tidur malam ah, Jam 10 Jam 10 malam Gantikan pempersnya Setelah diganti Wudukkan Solat Isya, empat rakaat Maghrib, tiga rakaat. Tidak ada alasan tidak solat, tidak ada alasan tidak solat. Saya sudah sampaikan hukumnya, sudah sampaikan teknisnya. Bagi yang terlanjur salah, perbaiki kesalahan. Yang akan datang, jadi solatnya subuh. Zuhur jamak takdim asar, maghrib jamak takdim isya atau jamak takhir. Demikian, wallahu a'lam Baik, berikutnya Bapak Rizal dari Jogja. Silakan Bapak. Mic-nya dibuka dulu. Nah. Sang barang pula ya, kata yang tiga kali saya ngikutin, alhamdulillah nih bisa sama Ustaz. Eh. Uh, eh uh, yang mau ditanyakan, saya itu kan jauh nih dari orang tua. Orang tua kan di Padang sana. Saya di Jogja. Jadi untuk membantu berbakti ke orang tua ya, untuk membantu secara material kita bisa bantu dari sana sini gitu kan. Untuk memperkuat kita lagi untuk membantu orang tua ibadah yang lebih apa namanya ya berbakti untuk orang tua dari jarak jauh nih apa yang harus dilakukan Ustaz? Terima kasih itu ustad. kemertua mertua saya kalau saya sedang di rumah tapi kalau sedang di luar Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah saya videokan cucunya itu hmm. hari ini apa ada Ustadz kirim hari ini mak saya tak ada lagi sudah meninggal mertua tetap saya kirimkan ada saya kirim tidak pernah kosong satu hari pun video video foto video foto video call saya takut salah takut saya salah ngomong salah cakap saya menghindari video call dengan ulama, tak pernah ulama. Saya video call, takut saya salah. Cakap, gak pernah saya video call Ustadz Adi Hidayat, sekali pun tak pernah. Takut saya salah. Cakap, gak pernah saya video call Kiai Hasan Abdullah Sahan takut saya salah. Tapi video yang menyenangkan hati orang tua kiai. Nah, jadi kalau ke orang tua kandung, pagi, say hello macam mana kabar, materi kirimkan apa yang bisa kita kirimkan? Adapun keterwakilan kehadiran kita dengan video-video, video anak-anak -video. video kita video kegiatan-kegiatan. Kira-kira apa yang dia paling suka? Mertua saya suka kalau di pondok ini ada kegiatan. Paling suka dia kalau syekh-syekh itu datang. Jadi setiap syekh datang, terakhir syekh Ali Muhammad Ali Al-Dib. Saya kirimkan foto dengan santri. Senang sekali. Tahu kita apa kesenangan orang tua itu dari jarak jauh, sesuai kemampuan kita. Jangan pernah satu hari kosong daripada berkirim kabar. Video-video cucu, video kegiatan, suara, suara doa, potongan video pendek, ceramah di samping materi yang semampu kita. Demikian, Pak Rizal di Jogja. Wallahu alam. Baik, masya Allah. Ada lagi dari jemaah? Masih banyak ya. Uh, sebelum ke jemaah, saya izin bertanya saat di saya nemu di surat Al-Baqarah ayat 215 yang bunyinya uh, Ya Aluna kamada yung fikun kulma ang faktum min khair yang faril walidayni wal akrobin wal yatama wal masaki wabnis sabil. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Yang uh, yang ingin saya tanyakan uh, bahkan dalam bab sodakoh juga orang tua itu dinomor satukan, ya lebih baik ketimbang uh, kedua anak yatim orang miskin seperti itu pemahamannya betul tidak orang tua setelah Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam hal ucapan kaulan karima baik dalam hal sedekah materi baik dalam hal kesabaran Pokoknya, setelah Allah itu orang tua. Dalam hal sedekah, orang tua dulu jangan dermawan sama orang lain. Orang tua tak pernah kasih duit. Dalam hal kata-kata lembut, orang tua dulu. Dalam hal kesabaran, dengan kawan nunggu mancing sabar, dan orang tua tak sabar. Semua amal badan kita yang empat ini, orang tua dulu: amal badan, amal harta, amal lisan, amal hati, amal lisan, wakulu, kaulan, karima. Amal badan bakti buat orang tua, amal hati, amal sabar, orang tua dulu, amal duit. Falil walidaini Wal akrabin Wal yatama Wal masakin Wabnis Orang tua dulu Ummuka, ummuka, ummuka Ibu mu dulu Wabil walidaini ihsana Orang tua dulu Jadi kalau ada orang Lebih mendahulukan orang lain Ini bermasalah karena ingin dipuji, ingin popularitas, dan lain-lain. Demikian, Bang Alvin. Meskipun orang tua dalam kondisi berkecukupan, gitu kan? Kalau kebunnya luas, duitnya banyak, dia tak perlu duit kita. Kita kasih jadi obat sama dia. Duit kita itu kalau kita kasih sama orang tua kita yang mampu. Kita kasih sejuta, dibalasnya dua juta. Tapi duit kita yang sejuta itu dipegang ya diciumnya duit kita. Lain rasa duit kau ini. Mak saya punya sawit, ah, ada sawitnya. Tiap bulan dapat duit dia. Tapi kalau saya kasih duit, pegang ya duit Jangan kita sangka kalau dia punya duit tak perlu dia duit kita. Kita kasih dia sejuta, disalaminya anak kita dua juta. <tuh> Tapi pemberian kita itu diingatnya, berkesan di hatinya. Ini seumur hidup tak pernah ngasih orang tua duit. Dengan alasan ada duit dia. Beda duit dari kita. Jadi, dalam hal beli baju, beli baju dia dulu. Beli sepatu, beli mobil. Ya, saya saya atas saya atas jawabannya. Jawabannya. Kita lanjut ya. Masih ada waktu insya Allah. Saya persilakan berikutnya kepada oh, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Rame banget nih yang mau tanya. Ibu Wahyuni. mic dibuka dulu, Ibu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustad, Pak Alpin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustad uh, tentang orang tua. Seperti yang Bang Alpin tanyakan, Alhamdulillah sudah terjawab. Dan yang kedua, jikalau ada kerabat kita kakek atau nenek kita telah meninggal, tetapi pas uh, dia meninggal kan kita uh, sudah biasa mendoakan ya Ustaz sampai tujuh hari. Ada sebagian tidak mau didoakan, tidak boleh didoakan. Itu sebagaimana sebenarnya Ustaz? Sedangkan doa itu walaupun hanya Al-Fatihah kita bacakan kan sampai. Jadi bagaimana dengan pendapat orang-orang yang setelah meninggal tidak boleh didoakan. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'inta naz'a'atum fisya'in. Kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah. Farudduhu ilallah. Kembalikan kepada Allah. Tengok Al-Quran. Wa ila rasul. Lihat hadis. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Al-ulama warasatul anbiya Ulama pewaris para nabi Membacakan yasin untuk orang meninggal dunia sampai Gak mau dia dibacakan yasin Kita bacakan dari rumah kita Rupanya mesti minta izin ke anaknya kan tidak Ibu punya grup wirid yasin Datang ke rumahnya anaknya tak ada mau nerima Anaknya sudah ikut wahabi semua Ibu buat di musola di masjid Beli nasi bungkus Untuk almarhum yang selama ini baik almarhumah buat Adik-beradik bertiga Yang dua tak mau buat Satu buat Undang Datang Alhamdulillah Tak datang Ya enggak apa-apa Kenapa enggak dibuat? Jadi, buat saja benar menurut Al-Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama. Laksanakan sedekah makanan, sampai sedekah tahlil. Lailahaillallah, sampai sedekah baca ayat, sampai umroh, sampai kurban, sampai. Puasa sampai. Nanti saya kirimkan amalan-amalan yang sampai untuk orang meninggal dunia. Demikian Allahumma alam besok. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan masih bisa memberikan ilmu untuk kami. kami. Amin. Amin. Baik, satu lagi ya. Satu lagi, Ibu, banyak banget ya. Saya bingung, milihnya ini. Insya Allah, jangan uh, angkat tangan paling tinggi. <laughs> Ibu Amna Syahril dari Lampung, terima kasih, Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz, buat kesempatannya. Saya ingin bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz menerangkan kalau harta anak itu adalah harta orang tua. Terus saya itu kemarin baru dengar, Ustaz. Ustaz di tempat saya itu menerangkan kalau eh, apa apabila orang tua itu berhutang kepada anak, maka untuk apa namanya agama kita mengajarkan tentang keadilan gitu artinya orang tua itu apa namanya sebaiknya membayar hutang itu jadi dengan apa namanya hubungannya dengan saya kurang jelas tadi pemahaman tentang yang Ustadz jelaskan tadi Ustadz yang apa namanya harta anak adalah harta orang tua itu sebatasannya seperti apa dengan yang dijelaskan yang Ustadz yang di tempat saya itu Ustadz Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iza kanal walidu faqiran Kalau bapaknya faqir Miskin Yahtaju ilal mal Bapaknya perlu duit Wa al ibnu ghanian anaknya kaya fayajibu alal ibni an yunfiqa ala walidihi maka anaknya wajib ngasih duit ke bapaknya wa yu'tiyahu ma yahtajuhu minal amwal wajib dia ngasih duit liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam karena nabi bersabda ibda biman ta'ul Mulailah dari orang yang dekat Ummaka ibumu Wa abaka bapakmu Hadis riwayat An-Nasai La yajuzu lil ibni Seorang anak tidak boleh An yaj'ala ma yu'tihi lil walidi qarban tidak boleh memberikan yang dia kasih ke bapak ibunya itu sebagai hutang. Ya, ini nasi utang ya, enggak boleh. Hmm. Amma idza kana al-abu ghaniyan. Kalau bapaknya kaya, sawitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya lima, bininya empat Ghoiru muhtajin ilal mal Dia tidak perlu duit Au atau Kanal ibnu faqiran Anaknya faqir La yastati'ul infaqa ala abih Tak bisa dia membantu bapaknya Fala haraj Maka anaknya tidak dituntut apa-apa Fala haraj boleh bagi si anak An abahu Wa yajibu alal walidi An yurji'ahu ila ibnihi Iza kana qadiran alal wafa. Dan si bapak membayar kepada anaknya Wa iza kana alwalidu Kalau bapaknya kesulitan La yajidu wafa'an Tidak bisa membayar hutang Fala yajuzu ibni an yutalibahu Tidak boleh si anak menuntut bapaknya Bal yajibu alaihi inzaruhu hatta yajida sa'atan Maka si anak nunggu sampai bapaknya mampu <coughs> Dalilnya Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila Kalau dia kesulitan, maka tunggulah sampai sampai mampu. Demikian, wallahu a'lam Baik, masya Allah, Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah pukul 21 lewat 16 waktu Indonesia Barat di jam saya sekarang. Mohon maaf, untuk Bapak Ibu yang belum uh, dapat kesempatan untuk bertanya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa uh, dapat kesempatan ya, kesempatan untuk bertanya. Di chat juga sangat banyak ini masih belum terjawab, uh, minta amalan. Tadi Ustadz sudah menyampaikan ya. Uh, Ibu yang sebelas Sebelas amalan yang bisa kita lakukan Ketika oh, orang tua sudah tiada Nanti insya Allah recordnya Bisa ditonton ulang Baik uh, Terakhir Ustadz uh, closing statement Atau kalimat penutup Untuk uh, tema kita Pada malam hari ini Tentang kewajiban kita Berbakti kepada orang tua Atau, Ustaz? Sebanyak apapun Yang kita berikan ke orang tua tidak akan pernah membalas perbuatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah membalas teruslah. <tuh> teruslah membalas. Bagi yang belum mampu, bahagiakanlah mereka dengan kaulan karima. Kata-kata yang lembut. Bagi yang sudah meninggal dunia, bersedekahlah. Bagi yang tak mampu, kirimkanlah Al-Fatihah. Bacakan Quran. Berbuat baiklah untuk orang tua. InsyaAllah anak-anak kita buat baik ke kita. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Amin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inna suratul mustaqim. صراط الذين انعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعل ابناءنا وبناتنا برا برينا بآبائهم وأمهاتهم اللهم احفظهم من كل سوء وشر ومكروه Ampunkan silap salah kedua orang tua kami. Kalau masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Kalau sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Ampunkan segala silap salah dosa. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Waktim bis salihati amalana tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fi dunia sana hafil akhirat ya sana waqina azab karim. Mohon maaf segala kesilapan, kekhilapan, kekurangan Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak dan di Riau. Bapak Ibu jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, sampaikan ke Bang Alvin nanti saya jawab dalam voicemail. Barakallahu fikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh